Oke guys, kembali lagi bersama aku Lukman Hakim. Jadi kali ini aku dan teman-temanku sedang menuju ke Curug Cipurut untuk berwisata ya guys. Lokasi Curug Cipurut ini terletak di Kampung Cilengsing, Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta ya guys. Untuk menuju ke curugnya itu lumayan jauh ya guys. Di sini kami semua berjalan kaki kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai di atas curugnya guys. Dan ini sudah sampai guys. Jadi curugnya itu bagus banget loh guys. Kebetulan pas aku datang ke sini pengunjungnya itu lagi sepi guys. Dikarenakan kami semua itu lapar dan kami memutuskan untuk memasak dulu ya guys. Di sini kami memasak yang simpel-simpel saja guys. Ada sosis, bakso dan aneka seafood lainnya ya guys. Dan ini masakan kita sudah matang guys. Di sini ada Mang Yogi yang sedang menyiapkan piringnya ya guys. Dan ini ada Ipin. Dia malu-malu guys. Oke, lanjut di sini kami semua mau makan dulu ya guys. Setelah selesai makan, aku dan Ipin langsung melihat lebih dekat keindahan curugnya guys. Dan ini bagus banget loh guys. Bikin tren dulu ya guys. Hi kids, hi sis, you're the funny. Dan ini temen Daddy. Halo, my name is Uncle Alus. Semoga nanti kelak kamu bisa melihat video ini ya kids. Saya harap kamu menjadi anak yang baik dan tidak malu mempunyai bapak seperti itu. Setelah itu aku melihat ada dua orang yang sedang memancing ya guys. Jadi mereka itu sedang memancing ikan cana limbata guys. Kebetulan di sini itu habitatnya guys. Dan mereka dapat guys. Jadi ikan cana limbata itu adalah jenis ikan gabus tropis dengan habitat alami Asia Tenggara dan juga India ya guys. Ikan ini tergolong jenis ikan predator dan juga karnivora guys. Dan di sini si mamangnya itu sedang berusaha melepaskan kail pancingnya ya guys. Jadi ini tuh agak susah guys, karena kail pancingnya itu terlalu dalam guys. Setelah diusahakan, akhirnya bisa lepas juga ya guys. Dan ini si mamangnya lanjut mancing lagi ya guys. Gak terlalu menunggu lama, akhirnya si mamangnya itu dapat lagi guys. Lihat dia seneng banget loh guys, sampai joget-joget gitu. Ini hasil pancing yang mereka dapat ya guys. Mereka dapat banyak banget loh guys. Kurang lebih 10 ekor ikan cana limbata yang mereka dapatkan guys. Dan ini cantik-cantik banget loh guys. Oh iya guys, mereka juga dapat anakannya guys. Untuk anakannya ini tidak dipancing ya guys, tapi diserok menggunakan seser guys. Mungkin sampai sini saja video aku kali ini. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ya guys.